Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, apa yang akan kalian lakukan ketika bertemu dengan monster ketika sedang santai berada di pinggir sungai? Tentu hal pertama yang dilakukan adalah menghindar dari sungai tersebut dan pergi sejauh mungkin dari monster itu. Tapi sebenarnya apakah benar-benar ada monster yang masuk sungai? Mengingat perairan tersebut cukup luas dan pasti menyimpan beragam biota. Lalu hewan apa saja yang masuk dalam daftar monster sungai? Dan inilah beberapa hewan monster yang berada di sungai. Ikan batu. Dari namanya kita bisa tahu rupa dari ikan yang sangat pandai menyamar ini. Bentuknya yang mirip dengan batu, tentu membuat hewan dengan panjang 30 cm ini sulit dideteksi. Ikan ini juga berbahaya karena memiliki 13 unsur ketika terancam. Mereka akan meninggalkan duri, dan tekanan yang diberikan oleh lawannya akan memaksa racun keluar dan menyengat korban. Ternyata hal ini dapat menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kematian. Mereka juga memiliki kemampuan untuk menyedot mangsa hanya dalam waktu 0,015 detik. Diketahui ikan batu menghuni muara sungai, dan mampu bertahan hidup di luar air selama 24 jam. Cukup membahayakan apabila tidak sengaja menginjak mereka, yang biasa mengubur diri di pasir atau lumpur dan hanya memperlihatkan matanya saja. Belut listrik. Belut di wilayah Amerika Selatan ini dapat menghasilkan muatan listrik hingga 600 volt. Listrik ini merupakan upaya mereka dalam membela diri. Jika bertemu musuh tubuhnya memanjang seperti ular, dengan panjang mencapai 2,4 meter, memiliki kemampuan khusus yang menghasilkan listrik. Sel ini membentuk sekitar 80% dari tubuhnya, dan berfungsi untuk memberikan efek kejut, membunuh mangsa serta menghalangi pemangsa. Selain itu, energi listrik ini membantu mereka dalam melakukan komunikasi navigasi dan mendeteksi mangsa yang bersembunyi di kedalaman sungai. Tegangannya pun bisa diatur, jika tegangan rendah untuk menemukan mangsa, dan tegangan tinggi untuk menangkap mangsa. Aligator. Nah sahabat, hewan yang mirip buaya ini hidup di sungai dan danau air tawar Amerika Utara dan Tengah. Hewan ini memiliki ciri tubuh ramping, panjang, dan moncong khas buaya dengan gigi tajam. Hewan peninggalan zaman prasejarah ini memiliki panjang 3 meter, dengan berat lebih dari 136 kg. Predator puncak ini memiliki rahang kuat dan deretan gigi jarum, yang memungkinkan mereka menyergap dan menangkap mangsa dengan presisi tinggi. Aligator memiliki kemampuan unik untuk menghirup udara dan air melalui kantong khusus yang bertindak sebagai paru-paru. Adaptasi ini memungkinkan mereka untuk bertahan hidup di lingkungan dengan kadar oksigen rendah. Anaconda. Anaconda berada di hutan hujan Amerika Selatan. Anaconda hijau merupakan predator akatik paling tangguh di dunia. Besar tubuh mereka rata-rata mencapai 5 meter, dengan bobot rata-rata 275 kg. Predator ini akan menyergap dengan berbaring tersembunyi di air dan tumbuh-tumbuhan, sebelum dengan cepat menerjang mangsanya. Belum lagi kemampuan mereka untuk menyempit dengan kuat, dan melilitkan tubuh protot sehingga mampu meremas mangsanya. Mangsa dengan ukuran lebih besar bukan masalah bagi ular ini, karena rahang yang dapat membuka dengan sangat lebar. Ketika telah mendapat makan, anaconda hijau bisa tahan untuk tidak berburu hingga berminggu-minggu. Arapaima. Arapaima merupakan ikan yang berasal dari lembah Amazon, sekaligus menjadi salah satu ikan air tawar terbesar di dunia.
Panjang tubuhnya mencapai 3,3 meter dengan berat hingga 20 kg. Kekuatan ikan ini berasal dari gigi, yang dapat menghancurkan mangsa dengan gigitannya yang kuat. Buruan ikan ini pun beragam, mulai dari ikan, burung kecil, dan mamalia. Meskipun berukuran besar dan berbahaya, bukan berarti arapaima bisa terlepas dari perburuan manusia, dan mereka menjadi spesies yang rentan diburu. Buaya Nil. Buaya dengan panjang mencapai 6 meter dan bobot 7 kuintal ini benar-benar monster sungai sesungguhnya. Mereka berhabitat di air tawar Afrika Sub-Sahara, tempat mereka akan berbaring sembari menunggu mangsa. Buaya Nil yang memiliki rahang dengan jumlah 64 hingga 68 gigi memiliki tekanan gigitan yang luar biasa yang mampu mencuri dengan kekuatan 5000 PSI. Giginya berbentuk kerucut dan memang dirancang untuk mencengkram dan menahan mangsa yang mencoba kabur. Senjata ampuh ini memungkinkan mereka untuk menghancurkan tulang dan merobek daging. Strategi dan kekuatan buaya ini dipadukan dengan kemampuannya yang adaptif, tentu biota lain belum bisa mengalahkan hewan satu ini. Lele raksasa. Lele yang juga dikenal dengan guncati ini adalah makhluk mengerikan yang hidup di sungai Asia Tenggara dengan panjang 1,8 meter dan bobot 67 kg. Ikan ini mampu mengalahkan dan memakan mangsa yang cukup besar sekalipun. Mereka memiliki rahang kuat dan gigi melengkung ke belakang yang tajam yang memungkinkan untuk mencengkeram dan mempertahankan mangsa. Mereka juga termasuk dalam pemangsa yang oportunistik dan dalam beberapa kasus mereka dikabarkan menyerang manusia. Nah sahabat, itulah fakta tentang beberapa hewan monster yang berada di sungai. Gimana nih menurut pendapat kalian? Jangan lupa komen di bawah ini ya. Mimin pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video selanjutnya.